Fat. Terlalu beranjak. Wih, ternyata Datu Awi cuy. Gue baru perasan. Aduh. Ready ya? Oke, oke. Nak telefon nih. Wah, jauh sangat aku. Ambil kurisnya dibiarkan. Boleh. Boleh. Rocket. Hakim Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel lain di TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya katakan atau selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, kali ini kita akan mereaksi lagi musikal lawak superstar yang keempat cuy. Musim yang keempat cuy ya. Yang mana kita sudah memasuki minggu yang keenam. Enam gak benar gak? Gak tau, ada yang spesial kayaknya yang keenam cuy. Karena di minggu yang keenam ini dua kali persembahan cuy. Ya, saya berani cakap seperti ini karena banyak juga ya yang kirimkan link. Ternyata video ini tuh tayang di YouTube gitu ya. Alhamdulillah banget, akhirnya kita bisa melihatnya langsung di YouTube gitu ya. Biasanya kan kita ngambil yang kualitasnya jelek itu di TikTok gitu ya. Akhirnya alhamdulillah dua persembahan kita akan lihat di YouTube cuy dengan kualitas yang baik ya. Sekali lagi kalau ingin lihat original videonya ya yang bagus kualitasnya, langsung aja ke channel YouTube Astro Gempa cuy. Oke, kali ini dua persembahan seperti biasa, kita akan melihat persembahan dari Padi dulu cuy, karena yang ada di YouTube persembahan Padi cuy. Untuk persembahan dari Sarkas kita masih menunggu lagi cuy ya, apakah ada kualitas bagus yang ada di TikTok, barulah kita reaksi cuy. Oke, tanpa membuang masa lagi, langsung cum kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap cuy ya. Kita mulai dari pusingan yang pertama. Di sini ada dua pusingan cuy ya. Jadi kita mulai dengan pusingan yang pertama cuy. Oke, langsung aja 3, 2. Bertemakan seram ni, cerita bertemakan seram. Okey, 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 faham. Waktu Dajah 2. Di mana ayah saya mengarahkan saya untuk berkhatan. Jadi katanya hanyalah seperti gigitan semut. Rupa-rupanya macam nak putus tapi benda-benda tu jadi sweet memory lah. Sweet memory. Macam saya sendirilah, filem horor lah yang saya rasa memang paling saya ingat sampailah saya dah dewasa, dah jadi bapa orang ni. Okay. Oh ya ke? Malam satu suruh. Suzana, Suzana. Oh, Suzana cuy. Bolong. Oh, Sundel Bolong. Dia macam malam pir. Baik. Persiapan kita, persiapan kita. Kita dah boleh buat paranormal tengah hari. Hah? Kita nak bersiap tengah itu paranormal sekarang. Tak dapatkan vibe-vibe seram tu. Apalah. Naik pentas je kan seram. Lebih seram naik pentas terus ternyata. Terus layan dan terus undi kami kumpulan. Padi, makin tunduk, makin berisi. Jangan lupa cuy, dukung apa atau undi gitu. Undi Allah! Tim andalan cuy. Dari Buster Bros kah? Wah, tengah-tengah insiden boleh koreograf cantik kau ya. Aduh. Kau. Pasang kau tadi aku dengan Atoy nyaris meninggal kau tahu tak? Aku tak sengaja. Tak sengaja apa kau? Atoy mana Atoy? Atoy. Oh, pakai nama ini dia cuy. Asli di sini bukan samaran ya. Sakit kau. Apa di kepalanya cuy? Astagfirullahalazim, tengoknya kau toy. Jangan. Asal? Selalu kalau manusia insiden macam ni, mustahil selamat. Tentang hantu ni. Astagfirullahalazim, kawan kita tu. Kau ni, aku takut dia hantu. Kalau kau takut sangat, atuk aku ada pesan. Kalau nak tahu dia hantu ke manusia, tonggeng. Buat apa tonggeng? Tengok kaki. Kalau tak ada? Kalau tak ada, hantu lah tu. Kembali. Ada. Kau bawa kereta buat insiden mata, kau tak betul, kau tepilah. Kau jangan gerak kau. Kau tunggu kau. Tak ada. Oh, dia meniru ini cuy. Ya. Film Thailand ini. Apa lagi namanya? Tajuknya itu cuy.
Gua lupa. Nantilah saya sebut ya kalau saya ingat ya. Tengok ada. Tak ada. Sumpah aku tengok ada. Aku tengok tak ada. Eh, muntah apa sih? Kau ingat aku setan? Ha? Sabar. Kita cuma nak tahu je tau kau betul ke tak. Apa pasal pula aku? Dia bawa kereta. Tak ada yang hantu. Eh, apa ni? Eh, betul juga. Kau tunggu. Aku check kau. Eh. Aku check dia. Aku kawan kau, Fad. Kau diam kau. Adalah kaki dia. Kau ni. Sebab kau kawan dia. Biar aku pula check. Oh, kau nak check juga? Tak ada. Ha? Tak ada kaki dia. Ya Allah, macam mana kau tengok ni? Beninglah aku kau ni. Hey. Mana ada kaki dia? Dah lah, janganlah gaduh-gaduh tempat macam gini. Memang, pasal kau kereta aku dah jahanam, kau tahu tak? Ha? Eh, kereta kau masih elok. Aku yang overhaul ni. Kau tak accident pun macam ni. Ha. Okey. Aku tahu memang aku yang drive kereta tu. Tapi korang tak nampak apa yang aku nampak. Kau nampak apa? Kau bagi tahu. Kau nampak apa? Korang tak nampak. Kau nampak apa? Kau jadi seram gini cuy. Dia nampak apa? Seram banget. Seram banget cok. Cosok sih jadi. Hey, itu hantu yang dekat Indonesia, hantu lembayung tu kan? Ha? Asal hantu tu muka lebih kuat macam... Tapi tadi, Nami sorang-sorang kan? Maksudnya Nami yang... Hey, Nami mana? Mi! Nami! Fat... Semua terperanjat. Ternyata Datuk Awi cuy. Gue berperasan. Oh, ini juri sementara ke? Atau macam mana ini? Untuk sementara atau udah menggantikan Abang Harit ke? Aku kat sini. Gila. Gue gak sanggup banget sih. Seharum bunga yang menggoda Awi. Kau lafazkan segalanya pendusta. Akan ku jejaki di mana saja, tunggu di sana. Oh, lemak. Tuh, dia datang. Tuh, macam mana, Tuh? Aku ada. Kau jangan takut. Pulanglah tempat asalmu. Jangan kau ganggu kami kawanmu. Tiga star. Hantu boleh bagi tiga star? Tiga star. Takkan manusia tak boleh bagi. Kau boleh. Kalau tak bagi, teruk apa hantu. Tuh, dia datang tuh. Jangan teruk, aku ada. Aduh. Baca. Au. Daripada tadi, mana dia nak lari? Eh, kau dengar. Kalau kau betul bukan Nami, balik tempat kau. Tak nak. Allah, dia tak nak pula tuh. Eh, kau bergambus. Jangan sampai aku baca kursi. Mengelubur kau lagi. Eh, ya kursi tadi buat au. Dah lah, eh. Wah, baliklah. Abang ini ada juga cuy. Siapa? Abang Bakery kah? Benar enggak? Kau. Okey, aku boleh balik. Balik. Fad. Dah berlakon tu, Fad. Ini bukan tempat kita. Jom. Oh, benar. A'udzubillah. Benar. Dia meniru apa lagi ni filem? Paimak. Ya, filem Paimak cuy yang apa namanya? Saling tuduh-tuduh siapa yang jadi hantu. Inilah syaitan yang rajin. Dia boleh banyak sempurna pada aku. Wih, lagu dari Gigi. Kalau suara enggak bisa dipertanyakan lagi cuy, udah mantap. Oke. Pasti enggak ada komentar ini cuy. Iya.
ada komentarnya cuy. Ada komentarnya cuy. Wah, gila sih. Tumben banget ya Asro ngupload yang ada komentarnya cuy. Langsung aja cuy. Dato' Awi telah bertukar genrenya kepada makeup artis. Makeup artis. Tak, muka dua-dua orang tadi terperanjat. Keluar dia. Anjat boboi. Baik. Ya kita dengar lama ini. Apa pun tanya kepada Padi. Padi ya. Komentar dari Abang AWC. Izinkan saya dah tak komen Fad dengan Nami ini. Nami ini dah lama dah. Ya. Alhamdulillah saya agak suka dengan ceritanya, tapi cuma saya rasa anda sepatutnya, anda berdua ni adalah yang di teratas. Tapi kenapa saya tengok tadi anda poin yang rendah. Undian tu. Undian. Jadi anda kena... Ternyata Nami, ya inilah saya enggak tahu cuy, yang mana siapa yang teratas, yang mana. Kok bisa ya Nami paling rendah cuy ya? Dari mereka-mereka ini untuk mengundi anda, cuy. Bukan sekadar tepuk tangan. Betul. Karena saya dah suka dengan idea-idea yang dibawakan oleh Fad dan Nami ni. Cuma Nami, saya nak bagi sedikit lah. Nami tak se-cute dulu. Nami dah nampak macam pandai. Bila dah nampak macam pandai ni, orang tak suka. Nasib baik saya bodoh. Betul sekali. Waduh, ini gua aplos banget sih cuy. Selama ini saya ingin mengatakan seperti itu, tapi saya gak bisa menjelaskan kendalanya apa cuy. Ternyata diwakili oleh Dato' Awi cuy. Ini... Nami kena, awak kena balik kepada yang awak sebelum ini. Betul. Awak kena bawa balik karakter tu supaya orang kekal mengingatkan Nami ni seperti yang dulu. Betul. Dan yang tengah-tengah tu saya rasa awak kena berlatih lagi. Siapa nama awak? Atoy. Black daripada drama Wings. Bukan Black. Black tu rambut kerinting. Okey, baiklah. Baik, apa pun tanya ya. InsyaAllah, jumpa next round. Baik, tanya juga Datuk dan juga semua juri. Ada sah ke tak ada sah? Mampus. Satu sah. Tetap dikasih statue. Stand ovation, stand ovation. Dua sah. Ape. Oh, kalau udah berdiri pastilah. Ape, ya, pasti. Ape. Tiga sah. Oke. Okay. Okay, juri sudah berkomentar. Sekarang saya akan mengomentari apa namanya pusingan pertama ini cuy ya. Menurut saya sih untuk lawaknya sih gimana ya, agak kurang sih ya. Mohon maaf banget ya, untuk lawakannya itu agak kurang gitu. Tapi alur ceritanya itu rapi gitu ya. Istilahnya gini cuy, konsisten lah. Konsisten dengan minggu lalu gitu cuy. Cuman lawaknya yang agak kurang gitu ya. Lebih dominan minggu kemarin. Ya itu pandangan saya cuy. Pandangan kurang seperti apa? Bisa komentar di bawah cuy. Dan saya akan berkomentar juga tentang pendapat Dato' Awi cuy. Pendapat Dato' Awi tentang Nami. Ya, Nami yang memang gak tahu kenapa ya. Mungkin karakter Nami di sini tuh bukan lagi karakter Nami yang waktu mula-mula masuk di ini cuy. Di musikal lawak superstar gitu cuy ya. Karena Nami di sini tuh udah jadi lawan yang melawan pelawak yang baru gitu ya. Terkadang kita jadi bodoh, teruk, parah gitu ya. Lebih lucu ketimbang kita pintar ya. Kalau dalam lawak gitu ya. Mohon maaf nih. Karena di setiap lawak itu pasti ada karakter yang satunya itu memang bodohnya bangang banget cuy. Walaupun memang di realitanya enggak gitu. Contoh dalam kumpulan putih ya, putih. Itu Bang Man itu di situ benar-benar ya, memang dari dulu itu Bang Man itu selalu jadi yang terkonyol gitu ya. Kalau Indonesia bilang konyol gitu. Mohon maaf banget ya, konyol dan paling bodoh, dan memang itu yang didominankan untuk jadi kelakar gitu ya. Nami di saat MLS yang ketiga itu dia ada di posisi itu. Nah, sekarang Nami enggak ada di posisi itu karena ada yang baru, si Atoy ini cuy. Nah, Atoy ini yang sebagai karakter yang bangang sangat gitu ya.
Bangang ya, walaupun kita gak tahu karakter sebenarnya seperti apa, tapi dalam lawak pasti ada seperti itu. Satu leader, leader kalau di kumpulan padi itu Abang Fat ya, selalu ada di, jadi penengah gitu ya, antara Nami dengan Atoy. Nah, setahu saya lawak itu seperti itu. Coba aja lah cari legend-legend yang bertiga, pasti ada yang paling konyol, ada yang leader yang selalu didengarkan, dan ada yang memang lawan dari si konyol gitu ya, lawan dari si bodoh teru ini cuy. Cobalah tengok cuy. Nah, itu pandangan saya cuy. Kalau kurang ada pandangan lain, bisa komentar di bawah. Oke, langsung kita lihat pusingan yang kedua cuy. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Termos cuy, buatan Malaysia ni. Selepas masuk muzikal lawak ni, alhamdulillah ada orang yang boleh terima, ada orang tak terima tu biasalah bang eh. Tapi saya ambil nasihat daripada Bang Fat dengan Nami yang ada memang ada kat pentas ni, saya budak baru lagi. Dengan niat yang baik, kita semua nak share rezeki je. Kan? Betul, betul, betul. Okay, kalau katakanlah kita orang neta, kita akan pergi karaoke. Lagu apa ni? Lagu-lagu Musmeh. Ya. Kemudian lagu-lagu Wings. Itu antara lagu-lagu playlist saya. Memang kami tinggi-tinggi lah. Ya. So, gear satu ni alhamdulillah. Ukuran dia 6 kaki setengah. Tinggi. Berat dia lingkungan 70 plus. Tapi muka tak tahu lagi. Seperti biasa, tolong doakan. Ini paling penting, doakan orang ni, support dan juga undi kumpulan. Padi, padi susu. Nah, dari gambarnya ini aja kita sudah tahu yang mana leader di sini, cuy. Tema apa ini yang kedua ini? Hakim Rusli. Dia meniru Hakim Rusli nih cuy. Coba. Stop. Siapa suruh kau menyanyi ni? Siapa ini? Tamu jemputan. Kau tahu aku siapa? Kejap. Hakim Rusli. Habis ya itu? Allah, minatnya Hakim Rusli. Siapa ini? Biadab ni kau. Kebun. Kau siapa ni? Enggak. Siapa ini? Ini ada tamu jemputan ke? Kok gemuruh ya? Apa namanya? Melambai ya? Okay. Nama saya Budin. Jadi saya organizer dekat sini yang buat audition hari ini. Oh, untuk lagu single terbaru ni? Ramai tak? Penyertaan dia ramai berpasak-pasak. Ya Allah, teruk ni. Sabar, tenang. Ya, pelawak juga ke? Artis pun ada. Artis pun nak nyanyi? Yes. Siapa? Apple Drama Band masuk. Apple? Sepandai-pandai tupai melompat, sayangnya tupai. Nah, ini baru drama. Sepandai-pandai engkau. Wah, ini kayak ini mirip sih gondrongnya. Hey, Apple, kenapa buang sampah merata? Oh no. Asik. Jangan buang sampah, no. Hey, Apple. Hey, gimana? Oi, teruk cakap. Kenapa jadi? Terima kasih lah sudi datang juga. Tak ada, gua support lu bro. Tapi congrats. Kenapa? 20 juta sangkal burung. Burung kau. Sangkal burung apa? Sangkal derita. Kalau lagu. Sabar. Aku Hakim, biar aku yang marah. Kau relax. Tunggu. Pul. Sampah merata. Oh no. Maksudnya apa itu sih? Pul. Gimana? Oi, teruk juga. Pul. Terima kasih lah sudi datang juga. Tak ada, gua support lu bro. Tapi congrats. Kenapa? 20 juta sangkal burung. Sangkal burung? Sangkal derita. Kalau lagu. Sangkal derita jadi fikir sangkal burung ya. Aku yang marah, kau relax. Tapi apa pun, aku sebelum apa-apa nak try vocal kau dululah. Suara aku tinggi, bro. Ayolah, tapi nak try jugalah, oktif. Oh, try, Ambil do, re, mi boleh? Boleh, Okay, try. Do, wah. Re, mi, tiga orang sahabat. Berjumpa. Apa pula kau masuk filem pula tu do, re, mi? Gurau, bro.
Pul, kau duduk dulu. Mirip sih, mirip sih di sini ya. Ya, ada lagi. Ini memang legend. Legend? Ini bergerak punya. Bergerak. Abang bandi nyamuk masuk. Bandi. Dia jadi siapa di sini cuy? Musiknya udah beda ini. Ini Andy Taker cuy. Andy Taker. Hey. Astaga. Abang Bandi, kau jangan berludah. Eh, hey, kau ni dah lah. Eh, hey, Abang Bandi. Eh. Hey. Ini hey. Bandi ke Andy Taker ni? Andy Taker. Eh, hey, bang. Musiknya. Abang pun datang. Terima kasih bang. Okay. Tapi sebelum saya... Dia cosplay jadi siapa ni, cuy? Abang Mus? Wait. Abang. Tapi enggak. Sekali bukan sih, karena pakai topeng. Daripada kecil, Musang abang nak tengok muka tanpa topeng. Please. Hello, right. Siapa? Siapa cuba? Tapi ini Bandi ke Undertaker ni? Bandi? Eh, bang. Bang, abang pun datang. Terima kasih, bang. Tapi sebelum saya test abang, boleh tak sekali nak tengok? Apa tu? Daripada kecil, Musang abang nak tengok muka tanpa topeng. Please. Hello, right. Nak tengok? Sekali, bang. Please lah. Lama tak pernah tengok. Serius, ha? Sekali. Kena ngada kalau. Tak. Macam ikan geli. Ikan geli, Allah. Okey, abang tahu ke lagu-lagu saya, bang? Eh, tahu lagi. Paling minat lagu apa? Tergantung boxer. Tergantung sepi. Ya, sabar. Patutnya aku yang marah. Lagu aku marah. Kau relax. Okay. Boxer, aku tak pernah sepi. Tak apa, tak apa. Saya nak try chorus. Tergantung sepi. Dibiarkan, boleh? Dibiarkan, ha. Eh, dengan Apple sekali, Apple. Eh, Apple ada lah, duk. Abang Bandi. Baik lah, duk. Ready, ha? Okay. Nak try apa ni? Wah, jauh sangat aku. Ambil chorusnya, dibiarkan. Eh, boleh, ha? Boleh, ha? Rockers, ha? Apa nama istilahnya ni? Udah melebihi gitu ya, kayak lebay banget ya. Boleh. Dibiarkan lah. Eh, dengan Apple sekali ya, Apple. Eh, Apple ada lah, duk. Ya. Abang Bandi. Aduh. Aduh. Ready, ha? Okay. Nak try apa ni? Wah, jauh sangat aku. Ambil chorusnya, dibiarkan. Eh, boleh, ha? Abang Fada. Rockers, ha? Leader bagus ini. 1, 2, 3, 4. Dibiarkan begitu saja. Kerasukan. Kerasukan lagi. Angin yang meniup tentang hitam warnanya. Hadir. Hey. Daripada Undertaker jadi bomoh pula. Salah ke, Kim? Janganlah macam tu. Mana ada lagu saya macam tu, bang? Alamak, kecoh, hey. Kim. Pul, tolong Abang Bandi ni jap. Eh, hey, Budin, macam mana, yeah. Budin? Saya rasa bang, diorang ni memang tak boleh nyanyi. Habis macam mana? Abang try saya. Ah, mari sini kau. Bukan tu. Habis tu? Abang try suara saya. Kau boleh nyanyi? Try. This is a man's world. Ui. Siapa sih? Oh, dia gila gua merinding, cuy. Siapa sih ni, ya? Satu dewan yang akan ikut. You go. Tepi kau. Wuih, belagaknya. Wuih, betul ke ni? Banci-banci tapi suaranya bagus, cuy. Puaskah kau ku terbiar bagai burung dalam sangkar. Semua sekali! Sempat merinding gak, cuy? Gue lihat. Mukanya ini ya, mukanya tuh kayak abang ini, cuy. Aci, tau enggak? Aci spin, cuy. Coba lihat di sini nih mukanya nih. Ini di sini nih. Puaskah kau ku terbiar bagai... Mirip banget, cok. Alisnya loh yang nyambung seperti ini tuh kayak... Aci spin, cuy. Aduh. Burung dalam sangkar. Semua sekali! Abang ini. Woi. Siapa sih ini ya?
Oi, dah, jangan riak sangat. Tak. Ui, power lah. Power lah. Okey, macam ni. Budin power, Apple power, Bandi power. Lagu ni kita nyanyi 4 orang, boleh? Tak boleh. Biasa 3 orang trio. Lembab lalu, dek. 3 orang trio. 4 orang, 4. For you, dek. Tapi, ikut versi Budin. Okey, kau tak dulu, Budin. Ambil step. Kita ikut, eh? Ikan keli, kau tengok depan sikit. Okey, ready, eh? Jadi dandut, jadi dandut koplo malah sih. Jadi bungo lagi. Hancur lagu orang sih. Hakim Rusli. Ho-ho! Pelawak juga Hakim Rusli. Yes. Astaga beneran, Cok. Sumpah gini, kenapa saya enggak perasan? Karena saya enggak pernah melihat Hakim Rusli itu buka cermin mata hitam dia. Tapi kok nampak beda sangat, cuy ya. Kok dia pintar pandai berlakon gitu ya. Pandai melawak, pandai. Patutlah suaranya bagus. Sumpah gue gak perasan, gue gak fokus cuy. Ternyata kau ini. Belum, kau belum tahu, selalu kau pakai kod-kod je kan. Baik, Apek, dipersilakan Apek. Alright, assalamualaikum Padi. Waalaikumsalam. Persembahan kedua yang makin hebat daripada persembahan pertama. Ya, betul-betul sih. Tapi first of all, saya rasa saya tak pernah dapat peluang untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, the best credit untuk Shah and Budak Budian. Yes. Shah. 50 lagu. 50 lagu. Yang tak jadi je 36. Ya, betul. Sabar Shah. 50 alright, lagu lo. Kalau kita tak dapat apa yang kita suka, belajar untuk suka apa yang kita dapat. Kalimatnya, cuy. Untuk korang dapat Hakim Rusli hari ini, awak memang outstanding sangat. Yes. Saya tak sangka awak boleh jadi selembik ini. Dan benda tu dia tak payah struggle, dia effortless and everything was awesome. Yes. Okay, gua tertipu juga, cuy. Gua tertipu, saya. Saya kayak enggak yakin itu. Right. Dan kerana itu, this is for you guys. 1, 2, 3. Satu star, Anna. Stand ovation pada Anna. Kalau dah stand ovation, yes, 2 star. Dato' Ali, 3 star. Tetaplah, pastinya. 3 star. Berarti minggu ini ada 6 star, tapi star itu enggak terlalu berpengaruh ya. Kecuali undi. Udah segera ke kebat.com, saya tuju ke lawan superstar atau sketsanya ke aku yang tertera di kaca TV Anda. Temukan untuk Padi. Wah gila cuy. Untuk persembahan yang kedua, gue jujur aja, saya kayak surprise aja gitu ya. Kenapa di, bukan di pertengahan saya tahu itu adalah Hakim Rusli cuy. Karena di awal mula sampai nah habis itu, di pusingan yang kedua ini Hakim Rusli gak menggunakan cermin mata gitu ya. Cermin mata yang hitam ya. Karena setahu saya ya, karakter dari Hakim Rusli itu adalah cermin mata hitamnya cuy. Dan saya, sumpah saya belum pernah tengok wujud Hakim Rusli itu kalau buka cermin mata. Nah inilah, di saat kita melihat Hakim Rusli buka cermin mata yang hitam, dia nampak beza gitu ya. Gua nggak, sampai-sampai gua nggak tahu dia itu Hakim Rusli cuy. Ya walaupun tadi, iya suara dia bagus gitu ya. Gua nggak perasan karena satu, dia di sini jadi gemayu kan, jadi apa namanya agak semong. Yang kedua, di sini dia buka cermin mata. Dan yang ketiga, dia pandai melawak atau berlakon cuy. Pernah nggak lihat korang Hakim Rusli berlakon atau melawak? Kalau memang pernah, tolong komentar di bawah gitu ya. Saya nak tengok videonya kalau memang ada gitu ya. Sumpah
Sumpah saya persembahan kedua ini, persembahan yang kedua ini saya tertipu banget, cok. Sumpah, aduh. Tapi ya benar dikatakan legend ya, Abang Saipul Ape, persembahan yang kedua ini saya juga sepakat agak levelnya agak di atas gitu ya. Karena ya satu lagi di sini ada tamu jemputannya dan tamu jemputannya itu sangat-sangat membantu. Bukan sekedar patung yang ini apa namanya yang enggak turut serta, tapi dia benar-benar ada kayak memang sinkron dengan kumpulan padi ini, cuy. Pokoknya tahniah ya buat kumpulan padi, semoga pendukung padi itu banyak yang lebih mendominankan mengundi gitu ya. Seandainya saya ada di Malaysia, jujur aja saya pasti mengundi dua ya sebagai favorit saya, cuy. Oke, dan mungkin itu aja. Mungkin kalau sudah dapat video dari persembahan Sarka, saya akan reaksi lagi secepatnya, cuy. Kalau nggak dapat ya mohon maaf banget. Oke, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, dan thank you next. Bye.